Halo guys, kembali lagi di Maestro Variasi Solo. Kita lihat daily activity kita. Untuk yang pertama itu kita kedatangan Yaris Cross Hybrid, mobil baru. Kemudian yang dikeluhkan dari ownernya ini itu suara bising atau suara dari luar itu masih sangat masuk sekali di dalam kabin guys. Kemudian kita punya solusi dengan memasang peredam menggunakan bahan rabu butil guys. Banyak kayak gini lebih lentur sehingga itu efektif sekali untuk meredam suara. Untuk pengaplikasian di Yaris Cross itu di bagian pintu double, bagian luar sana sama bagian dalam. Kemudian nantinya juga akan diaplikasikan juga di bagian lantai guys. Di bagian lantai. Ini baru kita bongkar bagian joknya. Stop, give me something. It'd be better with the lights left on. Wait for me, darling. I could go for more of your slow song. Slow down, yeah. We got time to split up in a while. Kemudian untuk selanjutnya kita juga ada Toyota Avanza. Ini termasuk mobil baru guys, baru keluar tahun ini. Nah itu juga memasang peredam di bagian pintu guys. Tentunya dengan pemasangan peredam di pintu ini itu meningkatkan kualitas audio guys. Kualitas audio tentunya meningkat sangat signifikan. Kemudian untuk daily activity kita selanjutnya, kita ada Toyota Fortuner. Sama guys, mobilnya juga baru, grace dari dealer, mengaplikasikan kaca film depan menggunakan kaca film Vicool VK30 dengan kegelapan 50% guys. Kaca film menggunakan Vicool ini itu tentunya memiliki keunggulan penolak panas yang bagus sehingga pengendara yang ada di dalam mobil itu jauh lebih nyaman. Kemudian di sampingnya Fortuner ada Hyundai Creta mengaplikasikan ceramic coating Diamond Nano Ice dengan dua layer. Karena ini kan bodinya warna putih sehingga rentan sekali dengan terkena gejala yellowing atau menguningnya mobil ini. Dengan pengaplikasian ini tentunya body cat ini terlindung tetap awet guys. Tentunya juga lebih glowing lagi. Itu tadi ulasan aktivitas kita, daily activity kita di siang hari ini. Tunggu apa lagi? Segera update mobil Anda di Maestro Variasi.